pasti udah putus. Masih. Mau nggak mau. Aktivitasnya gimana? Kalau untuk syuting-syuting kan sebenarnya biasa, tapi kalau untuk olahraga-olahraga yang berat mah kemungkinan. Udah aman sih, masih sedikit ya ada rasa-rasa ngilu-ngilu lah biasalah. Karena memang udah kena ACL, ototnya juga udah pasti udah putus. Mau enggak mau. Aktivitasnya gimana? Kalau untuk syuting-syuting kan sebenarnya biasa, tapi kalau untuk olahraga-olahraga yang berat mah kemungkinan ya istirahat dulu lah selama 1 tahun insyaallah. Setelah 1 tahun udah membaik, kencengin otot-otot kaki ya. Kalau versi dari dokter sih sebenarnya kalau dibilang mau dioperasi silakan operasi boleh, kalau enggak juga apa-apa, tapi kalau bisa kencengin otot kaki biar tumpuannya tuh kuat gitu sih. Kalau untuk sementara waktu memang masih banyak kegiatan, ya masih lumayan padat, jadi belum begitu ada persiapan untuk nge-gym menguatkan kaki sih. Lari-lari kecil mungkin enggak bisa. Lari kecil enggak lari-lari sih. Memang benar-benar untuk olahraga benar-benar bisa dibilang vakum banget gitu loh. Dari segi olahraga apapun. Tapi kalau misalkan main-main di tempat teman apa nih, bukan badminton tuh, pingpong itu masih bisa gitu sih. Cuman ke tukang urut juga nggak sih Bang Billy, mencoba tradisional fisioterapi ya. Sih fisioterapi rencana besok insyaallah fisioterapi di Tebet kok deket, paling ya dicek-cek ulang lagi ya, kemungkinan seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali lah.